Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, Satla Kartika Jalakrida Angkatan 69 telah menyelesaikan misinya di kota Townsville. Para taruna berpesiar dan menikmati wisata di taman botani terbesar di Australia, Queen Garden. Selama berpesiar, saya mengenal lebih dekat taruna berprestasi, Sermadatar Teknik Naufal Alfaris. Kini, KRI Bima Suci masih meneruskan pelayaran menuju etape ke-6 dengan tujuan akhir kota Sydney, negara bagian New South Wales. KRI Bima Suci melaju lebih awal menuju kota Sydney. Faktor cuaca menjadi penyebabnya. Setelah dari Townsville, kita lihat juga, kita perkiraan. Makanya kita masuk, rencana masuk ke Townsville agak lebih maju, karena prediksinya satu minggu ke depan ada badai yang bergerak dari selatan menuju ke utara. Nanti kita bertemu nanti di tengah. Akhirnya kita tunggu dulu, kita cepat masuk ke Townsville, maju satu hari. Kita berangkat maju satu hari. Nah, dengan harapan nanti kita bisa bersembunyi di, rencananya kan di Bundaberg atau di Brisbane. Setelah tiga hari berlayar dari kota Townsville, KRI Bima Suci lego jangkar di Moreton Bay, Brisbane, Queensland, Australia. Lego jangkar dilakukan untuk menghindari cuaca buruk dari arah selatan Australia yang membahayakan pelayaran. Ini memang itu rute yang paling berat. Sydney kan di bawahnya Sydney itu merah semua itu, Mas. Kita masuk ke Sydney. Perjalanan ke Sydney, alhamdulillah kapal kita cepat di sana, Tapi memang pas udah ini kita sampai mencapai Brisbane. Nah, badai lewat. Nah, Brisbane itu kita masuk alur, cukup jauh, ada 2 jam masuk alur Brisbane. Dan kita lego di dalam Brisbane itu selama 2 hari. Memang dari pilotnya juga tidak direkomendasikan turun ke bawah, karena memang ombaknya sedang besar pada 2 hari itu. Setelah itu kita keluar lagi, di Bima Suci keluar, menuju ke Sydney. Selama lego jangkar, para taruna mengikuti latihan genderang suling dan latihan kesenian. Bima Suci, kapal latih kebanggaan kita, menggembleng pemimpin masa depan. Bima Suci, kapal layar latih yang tinggi. Lagu Mars KRI Bima Suci ini menjadi pemantik semangat selama pelayaran latih Kartika Jalakrida. Seorang prajurit Korps Pelaut Angkatan Laut menciptakan lagu ini sejak kapal rampung dibuat di Vigo, Spanyol, 2017 lalu. Dialah Sersan Mayor Komunikasi Yasuri. Kalau dibuatnya itu gini, waktu kita masih di KPVK. KPVK itu proses penyiapan prajurit pengawak, ya, untuk mengawaki kapal yang akan mau diambil. Nah, jadi posisi masih di Kolat. Cuman waktu itu bulan Maret, itu tim 10 termasuk komandan, itu sudah berada di Vigo dan Spanyol. Nah, cuman ngirim berita agar kru yang ada di Surabaya itu menyiapkan lagu Mars. Gitu. Nah, akhirnya ya terciptalah bait syair demi syair. Itu mulai dibuat satu persatu, sedikit demi sedikit, ternyata jadilah satu rangkaian lagu Mars. Arsemanya itu yang buat Jasrek Armada 2. Jadi setelah kita kru bulan April, akhir April itu berangkat ke Vigo, itu membawa arsemen sendiri dan saya membawa lirik dan syair. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, terus di Vigo baru kita rekam di hotel. Serma Yasuri adalah anggota Departemen Operasi KRI Bima Suci
Dia bertugas sebagai kepala bagian komunikasi. Pelayaran latih KJK ini adalah pelayaran terakhir bagi Sersan Yasuri selama berdinas di TNI Angkatan Laut. Banyak harapan dalam pelayaran kali ini. Terus terang aja, terus terang mungkin saya pertama kali ya. Pertama kali mungkin seumur hidup saya buat lagu ini kayaknya seperti itu. Iya. Jadi ya itu. Jadi saya dulu juga gak yakin kalau lagu ini diterima kan gitu ya. Gak terima, ternyata diterima beliau. Akhirnya jadilah, jadi diaku jadi Mas Karisma Suci. Ya harapan saya itu dengan lagu itu diharapkan nanti menjadikan nanti taruna ini jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diandalkan oleh TNI Angkatan Laut. Harapan saya seperti itu. Jadi nggak muluk-muluk jadi pemimpin yang amanah sesuai dengan kesucian Bima Suci. Akhir tahun ini, Serma Yasuri akan purna tugas dari Korps Pelaut TNI Angkatan Laut. Pelayaran kali ini menjadi memori yang tak akan terlupakan baginya. Air adalah kebutuhan utama bagi manusia. Tanpa air, manusia tidak akan hidup. Kebutuhan air di KRI Bima Suci setidaknya 3.000 liter per hari. Jumlah ini digunakan untuk makan dan minum, mandi, mencuci, dan kakus. Meski berlayar di atas limpahan air samudra, air laut tidak dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, kapal layar modern seperti KRI Bima Suci dilengkapi dengan teknologi reverse osmosis. Reverse osmosis adalah salah satu proses dalam teknologi desalinasi yang digunakan untuk memenuhi persediaan air tawar. Jean-Antoine Nollet, fisikawan Perancis, menemukan fenomena osmosis dalam membran alami pada tahun 1748. 200 tahun kemudian, para peneliti di Universitas California mengembangkan reverse osmosis untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Tahun 1970-an, John E. Cadott dari perusahaan Filmtech menyempurnakan mesin reverse osmosis sebelumnya. Dalam industri perkapalan, alat reverse osmosis mulai digunakan pada tahun 70-an. Kapal latih militer Indonesia yang melakukan pelayaran jarak jauh ini juga dilengkapi dengan instalasi RO. Ruang instalasi pemurnian air laut ini ada di bottom deck, bagian haluan. Ada dua set mesin RO buatan Spanyol. Kerja mesin RO menggunakan prinsip destilasi. Ada beberapa tahapan dalam pemurnian air laut menggunakan mesin RO. Air laut yang dihisap dari luar kapal akan diubah menjadi air tawar dalam mesin ini. Air tawar yang dihasilkan akan disaring dan dibersihkan. Hasilnya akan ditampung di ruang penampung air di bottom deck. Saya ikut mencoba air hasil desalinasi mesin RO bersama Kepala Departemen Mesin KRI Bima Suci, Mayor Laut Teknik Budi Luhur. Jadi ini Mas, air dari proses pengolahan air laut menjadi air tawar. Ini aman nggak kalau kita minum? Oh, aman ini Mas. Aman ya? Aman. Tapi kan dari air laut? Iya, tapi kan sudah melalui proses pengolahan gitu ya. Sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk mengubah air laut jadi air tawar itu melalui proses reverse osmosis. Jadi di tekanan tinggi, kemudian di apa namanya melalui membran semi-permeable, akhirnya juga air seperti ini Mas. Jadi minuman, makanan yang ada di kapal ini ya berasal dari ini juga. Jadi aman ini masih konsumsi. Tapi saya nggak yakin, boleh nggak karek ini? Boleh Mas, saya coba dulu ya. Okay. Karena karek sebenarnya minum, ya. Saya akan coba minum. Iya.
Gimana? Rasanya sama ya dengan air mineral yang kita minum ini ya? Iya, bagus ini. Gitu. Ya, berarti sama ya? Di Departemen Mesin ini selalu mengontrol ini tentang kesiapan pesawatnya, produksinya tetap bagus. Ya. Dan itu adalah salah satu memang keunggulan dari kapal ini maksudnya. Oh. Jadi kapal ini salah satunya kalau bisa produksi air tawar sendiri dengan memanfaatkan membuatlah lebih banyak tawar. Berarti makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari di kapal menggunakan air yang sama ya? Ya, betul sekali. Wah, luar biasa ya. Untuk kapasitas berapa nih, Kak? Kapasitas kita bisa, kita kan betul punya dua pesawat. Jadi satu pesawat bisa produksi 15 ton per hari atau 15 meter kubik per hari. Oh. Kalau kita manfaatkan dua-duanya, kita bisa produksi 1 ton per hari langsung. Jadi saya rasa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan seluruh kapal ini yang ada di personil yang ada di kapal baik untuk minum, masak, dan cukup. Berarti konsumsi air bisa dipenuhi secara mandiri dengan alat RO ini ya? Ya, betul. Wah, luar biasa keren banget kapal ini ya, Kak Dek. Kalau gitu saya habiskan minumannya ya? Ya, mas, habiskan aja. Oke. Okay. Aman ini. Mantap. Mantap. Mesin reverse osmosis menghasilkan 14 liter air tawar per menitnya. Produksi air siap konsumsi mesin RO dalam sehari dapat mencukupi kebutuhan air hingga 12 hari ke depan. Ketersediaan air dan kerja mesin RO menjadi tanggung jawab Kepala Departemen Mesin dan Teknisi KRI Bimasuci. Keberadaan mesin ini dapat digunakan untuk bertahan hidup seluruh awak kapal selama pelayaran latih Kartika Jalakrida berlangsung. Kapal sudah sampai di perairan Sydney satu hari sebelum sandar. Namun sementara, harus lego jangkar di dekat Garden Island. Taruna membersihkan kapal atau sopen agar dek tetap terjaga kondisinya dan lebih bersih. Personil biosecurity, otoritas setempat memandu KRI Bimasuci mulai dari masuk perairan Sydney hingga sandar di dermaga. Pengamanan dan pemanduan juga dilakukan dengan helikopter. 10 Oktober, KRI Bimasuci bergerak menuju dermaga Pangkalan Angkatan Laut Australia, HMAS Ketabu. Personil biosecurity masih memandu langsung dari ruang kemudi KRI Bimasuci. Parade roll dengan iringan genderang suling tetap dilakukan, walau suhu udara sangat dingin, 16 derajat Celcius. Kedatangan Satgas Kartika Jalakrida disambut musim semi di Australia. Ini adalah suhu terdingin selama pelayaran kami. Kunjungan ini merupakan akhir dari etape ke-6 dalam rangkaian pelayaran latih Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida. Seluruh perwira, ABK, dan Taruna Akademi Angkatan Laut menantikan pelayaran ini. Kota Sydney, ibu kota New South Wales, adalah kunjungan puncak sekaligus kunjungan pertama bagi KRI Bimasuci. Kota Zamrud di Tenggara Benua Australia ini menjadi titik terjauh dari Surabaya, titik mula ekspedisi Bimasuci. Titik ini sekaligus menjadi titik balik perjalanan KRI Bimasuci. Lapor KRI Bimasuci, Satgas Muhibah Duta Bangsa dan Lateng Kartika Jalakrida tahun 2022 telah tiba di Sydney, Sonia. Personil dan material dalam keadaan aman, siap menerima arahan. Laporan saya. Terima laporannya, selamat datang. Secara resmi KRI Bimasuci diterima sandar di kota Sydney.
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono, beserta jajarannya turut menyambut kedatangan KRI Bimasuci. Jajaran Kedutaan Indonesia di Australia diterima langsung oleh Satgas KJK. Tepat di hari pertama sandar, Duta Besar Siswo Pramono merayakan ulang tahun ke-59 dari atas kapal. Inilah kali pertama KRI Bimasuci sandar di kota Sydney, Australia, dan kedatangannya langsung disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia, yaitu dengan Bapak Siswo Pramono. Pak, seperti kita ketahui bahwa TNI Angkatan Laut kan punya namanya peran diplomasi, selain peran militer dan peran polisional. Ini sangat penting dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana kemampuan TNI Angkatan Laut. Bapak sendiri sebagai Duta Besar melihat bagaimana? Apakah ini bukti bahwa sebenarnya kita juga dipandang sejajar dengan Royal Australian Navy atau seperti apa, Pak? Ya, tentu kita semua paham bahwa Angkatan Laut punya tiga tugas tradisional ya, dari dulu pertahanan, penegakan hukum di laut tentunya, dan juga diplomasi. Nah, ini saya kira membawa pesan penting kepada dunia internasional. Indonesia memang dulu kita negara yang sedang berkembang, ya. Sekarang sudah menjadi negara yang dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitar kita. Kita sekarang menjadi ketua dari G20 kan, itu 20 ekonomi terbesar di dunia, dan kita menjadi ketuanya saat ini. Tahun depan kita menjadi ketua ASEAN ya kan, di kawasan ini. Jadi kita menunjukkan bahwa leadership Indonesia untuk perdamaian dunia adalah nyata ya. Dan ini salah satu contoh generasi muda dari TNI kita datang ke Australia, yang adalah strategic partner kita, untuk menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab yang luar biasa ke depan itu, menjaga perdamaian dunia. Dan kita, jangan lupa, adalah salah satu kontributor terbesar untuk pasukan perdamaian ya, di PBB. Inti ini yang perlu kita tekankan ke masyarakat internasional. Bapak sendiri ada mungkin ada kesan-kesan bagi para taruna agar mereka menjadi calon letnan 2 yang unggul? Ya, tadi saya menyampaikan beberapa pemikiran saya ya, dalam satu public lecture yang dilakukan di kapal ini juga ya. Saya sampaikan terjadi pergeseran geopolitik yang luar biasa saat ini di Asia dan Oseania ya. Dan ini satu perjalanan sebetulnya yang menyambung Asia dan Oseania ya kan, mulai dari kawasan Indonesia menempuh gelombang 7 meter ya, kemarin sampai masuk ke Townsville, ke Sydney, balik lagi nanti ke Cairns, Darwin, dan pulang ke Indonesia. Ini satu simbolisme yang luar biasa mengenai perlunya ya, kita lebih bersatu, lebih bekerja sama ya, antara Indonesia dan Australia. Hari pertama KRI Bimasuci sandar di Pangkalan Angkatan Laut Australia, HMAS Ketabul. Sambutan hangat dari Angkatan Laut Australia dan jajaran Kedutaan Indonesia membuat dinginnya udara di Sydney tak terasa. Satgas KRI Bimasuci masih akan melanjutkan misi diplomasi dan juga menikmati pesiar dari kota terbesar dan termodern di benua Australia ini. Kami bertiga, jurnalis Kompas TV, masih akan terus berbagi cerita dari Sydney untuk 91 hari Bimasuci.